Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tanggal 11 dari bulan Syawal 1444 Hijriah ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa melanjutkan kembali kegiatan taklim rutin kita yang selama bulan suci Ramadan berhenti sejenak dengan agenda dan program Ramadan yang telah kita lewati bersama. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, realita dan keadaan banyak kaum muslimin di setiap zaman hampir berulang-ulang, yaitu ketika mereka berada di bulan suci Ramadan, mereka begitu bersemangat dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah di dalamnya. Saya pernah sampaikan bahwa sebagian ulama kita mengatakan, ada di antara ulama kita mengatakan bahwa Ramadan itu jami'al arkanil Islam, bahwa Ramadan itu mencakup seluruh rukun-rukun Islam. Tidak ada bulan selain bulan suci Ramadan yang orang banyak sholat di dalamnya. Tidak ada orang dalam satu bulan yang lebih banyak mengeluarkan zakat dan sedekah selain di bulan Ramadan. Tidak ada orang yang lebih banyak berpuasa di satu bulan yang lebih banyak dibanding bulan suci Ramadan. Bahkan ada amalan yang ketika kita kerjakan di bulan Ramadan itu ternilai seperti berhaji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Maka di bulan Ramadan kita merasakan, bahkan kita sendiri menjadi orang-orang yang alhamdulillah diberi taufik oleh Allah memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan semangat dalam memanfaatkan bulan penuh berkah itu. Akan tetapi begitu berlalu Ramadan, biasanya dan umumnya intensitas, kualitas serta kuantitas ibadah kita pun menurun. Mungkin di satu sisi itulah keberkahan dari bulan suci Ramadan. Makanya Nabi mengatakan, jika masuk Ramadan ada penyeru yang berseru, ya bagi al khair akbil wa ya bagi al syar aksir. Ya, ada seruan yang kita tidak dengar tapi kita merasakan pada diri kita, dan kita melihat orang-orang di sekeliling kita betapa mudahnya kita menyambut kebaikan, betapa mudahnya kita meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Itulah keberkahan Ramadan. Tapi sudah menjadi realita di setiap zaman bahwa begitu berlalu Ramadan, banyak pula orang berlalu dari ibadah dan aktivitas kebaikan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Ya, makanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang orang-orang yang mereka hanya beribadah di bulan suci Ramadan, begitu lewat Ramadan maka hilang mereka. Mereka meninggalkan apa yang telah mereka usahakan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah itu. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya tentang jenis-jenis orang seperti itu, kata beliau, huwa abdu Ramadan,
orang seperti itu adalah hambanya Ramadan, walaysa abdu rabbi Ramadan, mereka bukan hambanya Tuhannya Ramadan. Jadi kalau ada orang yang mereka cuma sholat di Ramadan, maka dia itu hambanya Ramadan, bukan hambanya Tuhannya Ramadan. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, Tuhan itu pula yang kita sembah di bulan Syawal dan selain Ramadan. Sama saja, tidak beda. Tuhan yang kita sembah di bulan ini sama dengan Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan. Makanya orang yang meninggalkan ibadah, ya, yang mereka hanya beribadah di bulan Ramadan, maka mereka itu hambanya Ramadan, istilahnya budaknya Ramadan, ya, bukan hambanya Tuhannya Ramadan, bukan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama kita mengatakan, kun rabbanian wala takun ramadanian. Jadilah kalian hamba-hamba rabbani yang menyembah Allah di setiap waktu, dan janganlah menjadi hamba-hambanya Ramadan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya mungkin di antara hikmah disyariatkannya puasa di bulan Syawal supaya kebaikan itu kita tetap berada di atasnya. Ya, Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkan, menambahkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Ulama kita berbeda pendapat, apa hukumnya mendahulukan puasa Syawal dibanding puasa bayar kallah, qada. Ya, bayar kallah itu hukumnya wajib, nilainya sama dengan puasa Ramadan, sedangkan puasa Syawal hukumnya sunnah. Kalau ada dua perintah, wajib dan sunnah, yang mana didahulukan? Wajib. Makanya mungkin kita baca di media sosial, dengarkan video Syekh Ar-Ruhaili, saya lupa namanya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah seorang pengajar di Masjid An-Nabawi, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, mengutip perkataan sebagian ulama, bahwa tidak mendapatkan pahala satu tahun orang yang punya utang Ramadan kala puasa, lalu dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi sebagian ulama kita mengatakan tidak mengapa, ada khilaf, tapi sebagian ulama kita mengatakan tidak mengapa seseorang mendahulukan puasa Syawal. Kenapa? Karena diantara argumen yang membolehkan itu, karena puasa Syawal itu diikat waktu sempit, satu bulan saja, dan di situ ada keutamaan. Dan seseorang yang punya kalla di bulan Ramadan itu sebenarnya karena ada uzurnya, dan waktu untuk membayar kalla itu lebih panjang, 11 bulan sampai bulan Sya'ban. Ya, sehingga kalau dia mendahulukan Syawal tidak mengapa, walaupun lebih afdol dia membayar kalla terlebih dahulu, ya, baru berpuasa Syawal. Tapi kalau waktunya sempit, tidak memungkinkan untuk membayar kalla dulu baru puasa Syawal, maka tidak mengapa untuk puasa Syawal terlebih dahulu. Di situ ada khilaf, Allah Ta'ala alam. Yang jelas ulama kita tentu sepakat bahwa lebih afdol, lebih utama bayar kalla dulu. Tapi kalau waktunya sempit, maka tidak mengapa seseorang untuk mendahulukan Syawal. Ya, kenapa ada syariat puasa seperti itu? Supaya kita ini sudah terbiasa puasa, Pak. Karena puasa bukan cuma disyariatkan di Ramadan, di luar Ramadan ada puasa-puasa yang dianjurkan. Ya, jangan berarti berlalunya Ramadan berhenti pula kita qiyamul lail. Ya, kata Nabi SAW, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Ya, kemuliaan seorang mukmin itu adalah terletak pada qiyamnya dia di malam hari. Bayangkan kalau satu bulan penuh kita puasa qiyam Ramadan, tarawih,
Ya. Harusnya itu sudah menjadi kebiasaan rutinitas yang terbawa di luar Ramadan. Tapi begitulah iman, Pak ya, naik turun. Yazidu wa yanqus. Naik turun. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai tidak ada lagi bekas-bekas Ramadan itu kita bawa di luar Ramadan. Selesai Ramadan tidak ada lagi qiyamul lail. Jangan, Pak. Jangan, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Tegakkan qiyamul lail. Kata Nabi, syaraful mukmin, kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada dia qiyam di malam hari. Walaupun cuma mungkin 2-1. Biar bisa di awal malam dan bisa di akhir malam, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai itu berlalu. Termasuk di dalamnya, jangan sampai di bulan Ramadan luar biasa kita punya program untuk khatam Al-Quran. Siapa di sini 3 kali lebih khatam Al-Quran Ramadan, nanti dikasih naik umroh sama Bupati Goa. Ya, Masya Allah. Begitu Ramadan 11 bulan tidak khatam, kira-kira apa yang terjadi pada diri kita, ikhwah? Ya. Karena Al-Quran itu harusnya menjadi wirid kebiasaan kita. Ya. Jangan sampai lewat 3 bulan tidak khatam. Beda mungkin santri ya. Santri karena mungkin ada fokusnya pada satu hal sehingga dia meninggalkan hal itu. Walaupun menggabungkan antara dua kebaikan, tetap ada kebiasaan tadarus dari awal sampai akhir, kemudian di sisi yang lain dia menambah hafalan. Itu dua kebaikan yang sebaiknya kita gabung. Ya, Allah sebenarnya menginginkan kita ini istiqomah. Ya, istiqomah melaksanakan ketaatan. Janganlah kita menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Tuhannya Ramadan. Sekali lagi, Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, Tuhan itu pula yang kita sembah di luar Ramadan. Ikhwan fillah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan, apabila ustaz tidak ada, kami akan mengisi dengan pembahasan mengenai arkanul iman. Seingat saya kita sudah menyelesaikan rukun iman yang keempat. Ya. Iman kepada rasul. Sudah selesai pembahasan tentang nabi-nabi palsu di sudah dibahas itu. Kenapa tiba-tiba pelupa semua ini? Saya pernah jelaskan tentang nabi-nabi palsu kah? Saya lupa apakah di sini atau di tempat lain saya bawakan. Yang jelas saya pernah membahas tentang nabi-nabi palsu. Sudah dibahas itu nabi-nabi palsu? Sudah. Siapa contoh nabi palsu? Ya, ini santri saya tanya karena selalu ada. Ya, yang belum mungkin pernah tidak datang, mungkin. Sudah ya. Berarti kalau sudah nabi palsu, kita masuk pada pembahasan rukun iman yang kelima. Apa rukun iman yang kelima? Beriman kepada hari akhir. Ya. Beriman antuk mina. Ya, bil yaumil akhir, kita beriman kepada hari akhir. Kenapa disebut sebagai hari akhir? Sebabnya adalah karena hari yang terakhir disebut sebagai hari akhir, ya. Antuk mina bil yaumil akhir, disebut sebagai kita beriman kepada hari akhir. Kenapa dikatakan hari akhir? Karena tidak ada lagi ujungnya hari tersebut. Tidak ada lagi ujungnya hari tersebut. Di hari akhir itu tidak akan ada lagi malam. Tidak akan ada lagi malam. Yang ada hanyalah siang yang diterangi dengan cahaya. Ya, berbeda dengan di dunia ini, matahari terbit dan tenggelam dan ada pergantian hari. Ada siang dan ada malam. Sementara nanti pada hari kiamat, matahari dan bulan akan dikumpulkan. Wajumi asyamsu wal qamar, Allah mengumpulkan antara matahari dan bulan, dan antara matahari dan bulan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Supaya orang-orang yang menyembah matahari dan bulan, ya, tidak ada lagi harapan. Tuhannya saja masuk neraka, yang mereka sembah saja masuk neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa dikatakan kita beriman kepada hari akhir, ya, hari yang terakhir? Karena itulah tahapan terakhir dari fase-fase kehidupan kita. Saya pernah sampaikan bahwa fase kehidupan kita yang pertama adalah alam arwah. Walaupun kita, makanya seluruh manusia itu yang lebih dulu diciptakan pada dia adalah ruhnya. Ruhnya dulu diciptakan. Selain Nabi Adam, Nabi Adam jasadnya dulu baru ruhnya. Selain Nabi Adam, ruhnya dulu diciptakan baru apa? Jasadnya. Ya. Jadi tahapan fase kehidupan kita yang pertama adalah di alam arwah. Disitulah ada mitsaq, ada perjanjian yang dikenal dalam surah Al-A'raf, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebagian ulama kita mengatakan mitsaq, perjanjian itu terjadi di alam arwah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kita tidak ada. Dulu Allah sendiri dan tidak ada yang bersama dengan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, berkehendak untuk menciptakan makhluk. Makanya Allah mengatakan, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang ketika itu belum, dia belum bisa dikatakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi dulu kita tidak ada, lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase kehidupan, fase kita itu tidak ada, kemudian diciptakan ruhnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bentuk, ya, apa namanya, kita dalam janin, ya, dalam rahim orang tua kita, ya, alam janin, alam rahim namanya, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah itu kita masuk pada fase alam dunia. Dan alam dunia, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita beralih masuk pada fase berikutnya, alam barzakh, ya, dikenal juga sebagai alam kubur. Kenapa dikatakan alam kubur? Karena kebanyakan manusia itu dikubur, ya. Dan setelah itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kita berpindah ke alam terakhir, yaitu alam atau hari akhir, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dan kita penting mempelajari ini? Sekali lagi, karena dia termasuk salah satu rukun iman. Ya, salah satu rukun iman. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita mempelajari hal ini karena beriman kepada hari kiamat itu adalah salah satu dari tiga pokok dakwah para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul yang Allah utus, mereka dalam tiga isu, dalam tiga pembahasan itu mereka satu. Tentang Allah, ya, tentang tauhidullah, tidak ada perbedaan. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sepakat tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat, jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga, amal soleh, mereka sepakat ini. Walaupun nanti dalam perbedaan itu ada pada tataran syariat, ya, puasanya orang dulu dengan puasanya orang sekarang beda, solatnya orang dulu dengan solatnya orang sekarang beda, dan seterusnya. Tapi masalah tauhidullah dan hari kiamat, isu yang mereka bawa satu, sama, tidak ada perbedaan dalam masalah itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita penting juga membahas tentang hari akhir? Karena salah satu alasan besar orang-orang musyrikin Mekah menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam fikiran dan akal mereka mustahil orang yang sudah mati, sudah ribuan tahun di dalam tanah, maka mereka bisa dibangkitkan kembali. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Mereka gali kuburan itu orang-orang musyrik, lalu mengambil tulang belulang yang sudah lama dalam kuburan itu, lalu mereka datang kepada Nabi SAW. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Wahai Muhammad, ketika Nabi berdakwah tentang hari kiamat,
bahwa akan ada kebangkitan, mereka gali kuburan, ambil tulang belulang yang sudah rusak itu dan datang kepada Nabi. Kira-kira siapa yang bisa ya membangkitkan tulang-tulang ini yang sudah seperti ini? Ya, maka Allah turunkan ayatnya, jawabannya, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Katakan kepada mereka, yang akan menghidupkan ini adalah yang pertama kali dulu menciptakan. Kalau belum ada saja bahannya bisa Allah adakan, maka bagaimana lagi kalau sudah ada bahannya? Ya, maka itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, penting kita juga membahas tentang ini karena orang-orang Yunani, filsafat, orang-orang yang masuk dalam ilmu filsafat, mereka meyakini bahwa nanti yang dibangkitkan di hari kiamat itu hanya ruh, bukan jasad. Dan keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang Allah bangkitkan di hari kiamat adalah ruh dan jasad kita. Ruh dan jasad kita. Walaupun tubuh kita ini hancur karena bom atau hilang, ya. Wallahualam, ada orang yang hilang jasadnya karena kecelakaan pesawat itu, enggak ditemukan yang di bajet ini itu kalau enggak salah. Ya. Pertanyaannya bagaimana kira-kira Allah? Ada satu pada diri, ada dua dari diri manusia itu, dia tidak akan hancur walaupun kiamat. Dia seperti kota hitam itu kalau dalam pesawat. Tulang ekor kita itu tidak hancur, Pak. Apapun yang terjadi pada jasad ini, tulang ekor itu dia seperti kota hitam dalam pesawat, tidak akan hancur. Dan ruh kita itu tidak hancur. Jadi nanti ketika terjadi kehancuran di hari kiamat, ruh dan tulang ekor itu di antara dua makhluk Allah tidak akan binasa. Sama dengan arsy. Lauhil mahfud juga tidak hancur. Ya. Surga dan neraka juga tidak hancur. Terjadi kiamat, terjadi keguncangan di alam semesta ini, surga, neraka, arsy, lauhil mahfud, ruh, tulang ekor kita itu tidak binasa, tidak hancur dengan terjadinya kehancuran di alam semesta, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang nanti Allah bangkitkan ruh dan jasad kita, jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah banyak menggandengkan antara beriman kepada Allah dan hari kiamat. Sama dengan Allah banyak menggandengkan antara apa? Antara sholat dan zakat. Kalau tidak salah lebih dari 20 ayat di dalam Al-Quran Allah menggandengkan antara man amana billahi wal yaumil akhir. Jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian sebelum kita masuk pada hari akhir, kita mau katakan bahwa kita berada di dunia saat ini, ya. Dan kehidupan di dunia dikatakan kehidupan sementara karena hanya sekitar 60-70 tahun sebagaimana pengabaran dari Nabi. A'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu min dhalik aw kama qal. Umur umatku itu hanya 60-70, kurang lebih dari itu. Kenapa dikatakan kehidupan dunia itu sementara saja, dunia sementara? Karena kehidupan kita sementara hanya sekitar 60-70 tahun. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di alam barzakh, jauh bedanya, Pak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jasad beliau di kuburan itu sudah lebih 1400 tahun. Usia beliau hanya 63 tahun. Kita pun ketika dikubur, kita tidak tahu kapan hari kiamat. Tidak ada bedanya. Nanti di pada mahsyar, perbandingan antara pada mahsyar dengan kehidupan dunia 1:50.000 tahun. Satu hari di pada mahsyar, pada mahsyar sama dengan 50.000 tahun di dunia. Sama dengan 50. Kehidupan dunia ini baru berapa tahun? Kalau dalam penanggalan Masehi diambil dari Nabi Isa kelahirannya seandainya itu baru 2000 tahun. Makanya dikatakan sementara karena jika dibandingkan dengan kehidupan setelahnya jauh beda.
Sekali lagi, di alam barzakh, di alam kubur, kita tidak tahu, mungkin ribuan tahun kita di dalam, kita tidak tahu kapan kiamat. Ketika kita di padang mahsyar, 50 ribu tahun, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berada di mana? Setelah diputuskan perkara, ya, disitulah kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Saya pernah katakan, dalam riwayat disebutkan, ketika sudah diputuskan perkara, penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, dihadirkanlah kematian itu dalam wujud seekor domba, lalu disembelih kematian, lalu ada penyeru yang berkata, tidak ada lagi kematian sini, yang di surga bahagia, yang di neraka sengsara. Wallahualam. Jika kenapa inilah sebab kenapa dikatakan dunia sementara, karena jika dibandingkan dengan kehidupan setelahnya, maka tidak ada bandingannya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kehidupan dunia ini kita akan tinggalkan, dan setiap kita akan meninggal dunia dan menuju kepada kehidupan berikutnya. Makanya kehidupan ini berjalan terus. Makanya salah itu kalau ada yang mengatakan ada masalahnya, untuk menyelesaikan masalah, katanya menyelesaikan masalah bunuh diri. Tidak menyelesaikan masalah. Seandainya setelah kita mati selesai kehidupan, enak memang selesai masalah. Tapi itu menambah masalah. Menambah masalah jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu. Tapi pada intinya kita semua akan mati dan menuju, dan kita tidak akan pernah berjumpa dengan Allah kecuali dengan pintu kematian jemaah sekalian dimuliakan. Tapi tidak ada yang menyukai kematian. Dan itu sifat, ya, sifatnya manusiawi. Tidak ada orang yang mau meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, dan kita tidak bisa bertemu dengan Allah kecuali dengan pintu kematian. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Maka Aisyah bertanya, istri beliau, atau sebagian istri-istri beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami benci dengan kematian." Bukan cuma kita benci kematian, istri-istri Nabi pun benci kematian. Maka Nabi bersabda, "Bukan demikian." Kata Nabi SAW, "Akan tetapi seorang mukmin, jika kematian telah hadir di hadapannya, maka dia akan diberikan kabar gembira tentang keridhaan Allah dan kemuliaannya. Tidak ada yang paling dia sukai ketika itu, ketika sakratul maut, kecuali apa yang ada di hadapannya, kematian. Maka orang yang beriman itu pun ketika akan meninggal dunia, ada pembawa berita gembira, ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada pembawa kabar gembira. Maka pada saat sakratul maut seperti itulah, menjelang kematiannya, tiba-tiba dia rindu berjumpa dengan Allah. Maka pada saat itu Allah pun rido berjumpa dengannya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, jika hendak meninggal dunia, maka datang yang membisikkan ke telinganya, memberikan kabar buruk kepadanya tentang azab dan hukuman Allah yang disiapkan kepadanya setelah kematian itu. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia benci daripada apa yang dihadapannya itu, kematian. Maka pada saat itu dia pun benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh para ulama kita, ada tiga kondisi yang berkaitan dengan kematian. Ya, kondisi pertama adalah rasa berat, yang kepayahan yang akan dirasakan menjelang kematian, yang disebut sebagai sakaratul maut, ya, rasa berat, kepayahan yang akan dirasakan oleh setiap orang yang akan mendapati kematiannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun merasakan itu sakarat, ya, merasakan sakarat jemaah sekalian. Tapi tetap ada yang dimudahkan, ada yang, ya, diberatkan dalam sakarat itu. Tapi setiap orang termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut, ya, rasa berat ketika ruh akan dicabut dari tubuh kita jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang kedua
adalah proses dicabutnya nyawa dari jasad yang disebut sebagai al-ikhtidar. Al-ikhtidar, ya. Apa itu kondisi gaib yang kita tidak tahu ketahui hakikatnya, karena malaikat yang mencabut nyawa itu tidak kita lihat dan ruh keluar dari kita, kita pun tidak menyadari, ya, secara hakiki, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memahami dari hadis-hadis Nabi bahwa orang yang beriman itu dimudahkan ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak beriman atau pelaku dosa, maka akan disulitkan atau akan merasakan kesakitan, ya, pada saat dicabutnya ruh dari jasadnya. Tapi sekali lagi, itu adalah perkara gaib, ya. Mungkin banyak di antara kita pernah melihat orang meninggal dunia di hadapan saya. Bapak saya lihat meninggal dunia, saya empangku dan sebagainya, ya, tiba-tiba masih bisa kita anu, tiba-tiba hilang ruh dicabut, kita tidak lihat karena itu perkara gaib, tapi kita meyakini bahwa itu terjadi, ya, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Dan kondisi yang ketiga, yang pertama tadi, yaitu proses sakratul maut, proses yang berat, semua bahkan para nabi dan rasul mengalaminya. Kondisi yang kedua adalah dicabutnya ruh dari jasad, ya, dan ini juga perkara gaib. Dan posisi kondisi fase yang ketiga adalah keluarnya ruh, ya, terlepasnya ruh dari jasad kita, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penting kita pahami bahwa tidak ada yang mengetahui kapan dia meninggal dunia. Karena dulu cerita-cerita Nabi bilang itu Torioloa, apa istilahnya, ulama dulu, apa namanya itu, Panritaya. Saya cerita kakek saya seperti itu, katanya kapan Rita Bedeng 7 kali nih haji di zaman dulu, luar biasa itu jenggotnya sini, di waktu yang sangat sulit pada saat itu melaksanakan ibadah haji, ya, rahimahullah rahmatan wasiah, ya. Tapi penting kita pahami bahwa tidak ada yang mengetahui kapan kita meninggal dunia. Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ini Allah yang katakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia meninggal dunia, ya, di mana dia akan meninggal dunia, ya. Walaupun kita akan berusaha meninggal, lari dari, menghindar dari kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna min, katakan sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti menemuimu. Ya, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi pun secara asal tidak tahu, ya, kapan mereka meninggal dunia. Saya sebutkan riwayat, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, pernah saya sampaikan bahwa ketika keluar seluruh ruh keturunan Nabi Adam, ketika Allah mengusap punggungnya Nabi Adam, ada satu dari keturunannya itu yang mengeluarkan cahaya. Maka Nabi Adam bertanya, siapa orang itu yang sangat spesial? Maka dikatakan kepadanya, dia adalah salah seorang dari keturunanmu bernama Daud alaihi salam. Nabi Adam bertanya, berapa usianya? 60 tahun. Nabi Adam berkata, kenapa sedikit sekali? Kalau begitu kas cukup 100, saya hibahkan 40 tahun dari umurku. Ya, jamaah sekalian, Rasul bersabda, saat Allah menciptakan Adam, ia mengusap punggungnya, lalu dari punggungnya berjatuhan setiap jiwa yang diciptakan Allah dari keturunan Adam hingga hari kiamat. Dan ia menjadikan kilatan cahaya di antara kedua mata setiap orang dari mereka. Kemudian mereka dihadapkan kepada Adam. Ia bertanya, wahai Rob, siapa mereka? Allah menjawab, mereka keturunanmu. Adam melihat seseorang dari mereka dan kilatan cahaya di antara kedua matanya membuat Adam kagum. Adam bertanya, wahai Rob, siapa dia? Allah menjawab, ia orang akhir zaman dari keturunanmu bernama Daud. Adam bertanya, wahai Rob, berapa lama engkau menciptakan umurnya? Allah mengatakan, 60 tahun. Adam bertanya, tambahilah 40 tahun dari umurku. Ambil ke umurku 40, kikasim itu. Saat usia Adam ditentukan, malaikat maut mendatanginya. 1000 kurang 40,
berarti 960 tahun. Malaikat maut mendatanginya, maka Adam berkata kepada malaikat maut, bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun? Malaikat maut berkata, bukankah kau telah memberikannya kepada anakmu Daud? Adam membantah, lalu keturunannya juga membantah. Adam dibuat lupa dan keturunannya juga dibuat lupa. Adam salah dan keturunannya juga berbuat salah. Jadi sifat salah, sifat lupa, ya, sifat membantah itu datang, kita warisi dari bapak kita Nabi Adam alaihi salam. Ya. Sifat itu memang kita warisi dari kakek kita Nabi Adam alaihi salam, tapi Allah sudah mengampuni dosa-dosa beliau alaihi assalatu wassalam. Dan saya pernah dengar pembahasan tentang parenting, begitulah dari kisah ini, begitulah orang tua, mereka rela mengorbankan nyawanya untuk anaknya. Yeah. Nabi Adam mengorbankan 40 tahun usianya untuk anak, orang tua begitu. Yeah. Walaupun susah untuk kebahagiaan anaknya, dia rela. Bahkan mereka mengatakan, lebih baik saya mati dibanding anak saya. Dan itu juga sifat yang kita warisi dari bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Jamaah sekali dimuliakan oleh Allah, Nabi Adam tidak tahu ketika datang malaikat maut. Dalam riwayat yang lain, Nabi Musa alaihissalam pun seperti itu. Berdasarkan riwayat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Daud memiliki kecemburuan yang besar. Jika keluar, ia menutup seluruh pintu sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menemui keluarganya, istrinya sampai ia pulang. Jadi kalau Nabi Daud keluar, rumahnya itu dikunci rapat supaya tidak ada yang ganggu istrinya, keluarganya. Sehingga suatu waktu Nabi Daud pergi, istrinya lalu mengamati rumah, ruangan rumahnya. Maka tiba-tiba istri Nabi Daud mendapati seorang laki-laki berdiri di tengah-tengah rumahnya. Kemudian istrinya Nabi Daud bertanya kepada orang itu, dari mana lelaki ini masuk rumah padahal pintu rumah telah tertutup? Demi Allah, pasti Daud suami saya alaihissalam pasti marah. Setelah itu tidak lama kemudian Nabi Daud datang, kemudian menemui lelaki tersebut. Ya, maka Nabi Daud bertanya, siapa kamu? Laki-laki itu menjawab, saya adalah orang yang tak pernah takut pada raja dan tidak ada yang bisa menghalangiku. Maka Daud berkata, demi Allah, engkau adalah malaikat pencabut nyawa, selamat datang dengan perintah Allah. Lalu Daud berjalan dengan cepat ke tempat di mana ia meninggal. Ketika Daud telah meninggal, matahari pun terbit, ya, masuk waktu pagi. Maka Sulaiman anaknya berkata kepada burung-burung, karena Nabi Sulaiman bisa memerintahkan makhluk, kata Nabi Sulaiman kepada Daud, naungilah Daud. Lalu burung-burung itu pun menaunginya sehingga bumi menjadi gelap. Sulaiman berkata kepada burung-burung itu, genggamlah sayap demi sayap. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal dunia. Walaupun sebagian orang diberikan firasat oleh Allah, ya, tentang tanda-tanda kematiannya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi firasat, ya, ketika beliau akan meninggal dunia di Ramadan terakhir beliau, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di Ramadan terakhir beliau, beliau beriktikaf 20 hari 20 malam, malam 11 sampai terakhir. Di mana malam-malam sebelumnya, ya, Nabi itu cuma 9 tahun Ramadan. Ramadan diwajibkan, disyariatkan di tahun 2 Hijriah. Nabi SAW meninggal di tahun 11 Hijriah. Jadi kurang lebih Nabi SAW cuma 9 tahun berRamadan. Selama 8 tahun kurang lebih, beliau iktikaf cuma 10 terakhir. Fil ashril awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir. Tapi beliau diberi firasat oleh Allah, sehingga di Ramadan terakhir beliau, beliau beriktikaf 20 malam. Nabi SAW, kata Abu Hurairah, biasanya iktikaf setiap bulan Ramadan 10 hari. Tatkala di tahun di mana beliau meninggal, maka beliau beriktikaf 20 hari, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa masuk waktu, silahkan adzan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan kurang lebih 10 menit sambil menunggu waktu iqamah. Pembahasan yang tadi kita sampaikan, pembahasan berikutnya yaitu kita tadi sebutkan fase kematian itu yang pertama adalah sakratul maut, ya, yaitu sebuah fase proses berupa kepayahan, ya, berupa kepayahan yang akan dirasakan oleh setiap manusia, ya. Bahkan pada saat itu bisa dikatakan orang sudah setengah sadar disebabkan rasa sakit, ya, yang dia rasakan pada saat itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sakratul maut itu pun dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah ketika hendak meninggal dunia, beliau merasakan atau mengalami panas yang sangat tinggi. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, aku masuk menemui Rasulullah dalam keadaan demam yang sangat tinggi. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau mengalami demam sangat berat. Maka Nabi bersabda, benar, sesungguhnya aku mengalami demam, kata Nabi SAW, sebagaimana demam yang dialami dua orang dari kalian. Jadi demam yang beliau rasakan, sakit yang beliau rasakan itu adalah dua kali rasa sakit yang kita rasakan sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah, sesungguhnya di hadapan Rasulullah ada bejana kecil berisi air. Maka beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air, lalu beliau mengusapkan ke wajah beliau air tersebut seraya bersabda, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, inna lil mauti sakarat. Ya, beliau mengatakan, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, kata Nabi SAW di saat beliau berada di penghujung kehidupan beliau. Kemudian beliau menunjuk ke atas, beliau mengatakan, firrafikil a'la, firrafikil a'la. Ketika Rasulullah hendak meninggal dunia, beliau diberikan pilihan oleh Allah, apakah ingin tetap hidup, bahkan diberikan kerajaan, ya, dan duniawi, atau beliau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap nabi begitu, sebelum meninggal dunia datang dulu utusan Allah, diberi pilihan apakah sudah mau meninggal dunia atau masih mau hidup. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat dalam satu keadaan, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan kepadanya antara diberikan keindahan dunia, jabatan, harta dan sebagainya, atau apa yang ada di sisi Allah, maka hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Ya, dan ini ketika beliau sampaikan tidak disadari, kalimat beliau ini tidak disadari oleh para sahabat kecuali oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika mendengar kalimat Nabi membuat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis, karena beliau menyadari yang dimaksud oleh yang disampaikan Nabi itu adalah beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita, ya, Anas bin Malik, mohon maaf, bercerita ketika Rasulullah sallam berada di penghujung kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau dijenguk oleh anak beliau Fatimah. Ya, kata Anas bin Malik, ketika sakit Nabi semakin berat menyebabkan beliau tidak sadarkan diri, lalu Fatimah berkata, sungguh penderitaan yang kau rasakan wahai ayahanda. Lalu Nabi bersabda, wahai Fatimah, tidak ada kesulitan yang menimpa ayahmu setelah ini. Ketika beliau hendak wafat, Fatimah berkata, wahai ayahanda, orang telah memenuhi panggilan Rabb yang telah memanggilnya. Wahai ayahanda, sesungguhnya syurga Firdaus tempat kembalimu. Wahai ayahanda, kepada Jibril kami kabarkan tentang kematianmu. Fatimah ketika melihat Nabi SAW dalam keadaan sakit seperti itu, beliau tidak berteriak-teriak sebagaimana menjadi budaya dan kebiasaan orang-orang jahiliyah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi beliau sedih, melihat, beliau kasihan melihat
kondisi ayah beliau yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang Fatimah melihat Nabi kita merasakan sakit yang berat. Itulah yang beliau katakan, innalil maut sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakitnya, ada penderitaannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi nabi itu adalah ujian terakhir yang Allah berikan kepada beliau. Maka para ulama mengatakan Nabi saja merasakan sakarat, maka lebih dari itu pasti juga akan merasakan, selain beliau tentunya, yang lebih rendah dari beliau tentu pasti merasakan hal itu. Tapi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat ada orang berat dalam sakarat, bukanlah tanda bahwa orang itu dihinakan oleh Allah, enggak. Ada bilang ai Tony Sesson, tidak. Karena fungsi dari sakarat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dengan hal itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi kita tidak bisa menghakimi dan menghukumi orang ai Sesson, kecuali memang kita melihat orang ini pelaku dosa atau memang orang tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau dia orang yang baik yang kita tahu bersama, lalu kita melihat dia begitu berat dalam sakaratnya, bukan berarti Allah menghinakan dia dengan proses itu, tidak. Tapi sekali lagi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sakarat itu diantara fungsinya kata para ulama kita adalah untuk mengangkat derajat dan menghapuskan atau mengurangi dosa-dosa. Sama kalau kita sakit pak, ya kan, orang beriman sakit, orang soleh sakit pak, orang tidak soleh juga sakit. Jadi orang beriman juga sakarat, orang tidak beriman juga sakarat, jamaah sekalian. Tapi kita memahami bahwa orang beriman ketika sakit dia bersabar, dengan sabarnya itu Allah ampuni dosanya dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup, karena setelah ini dan di antara proses yang telah kita sebutkan tadi, bahwa fase kematian itu ada tiga. Yang pertama proses sakarat, yang kedua adalah ketika dicabutnya ruh, ya, dan yang ketiga adalah ketika ruh keluar dari jasad. Bagaimana keadaan ruh ini, ya, bagaimana keadaan ruh setelah keluar dari jasad, bagaimana prosesnya, itu dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang cukup panjang. Waktu yang membatasi kita, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, memberikan kepada kita karunia untuk menjaga iman, bahkan menambahkan iman-iman kita, ya, dengan ketaatan-ketaatan yang Allah mudahkan untuk kita berada di dalamnya. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.